Hai, aku Mayang. Ini kegiatan aku selama WFH. Dimulai dari bangun tidur jam setengah tujuh pagi, hal pertama yang aku lakukan mematikan aromaterapi, lalu stretching tipis-tipis, karena menurut artikel, stretching dapat melancarkan aliran darah dan pembentukan struktur otot. Yang gak boleh di skip, yaitu detox tubuh dengan air putih. Yuk, rutin minum air putih yang banyak ya. Cek semua notifikasi yang masuk, langsung direspon ya <laughs> Karena kebiasaan baik bisa dimulai dari hal sekecil apapun Habis itu dilanjutkan merapikan kasur dan kawan-kawannya Jangan lupa sering ganti spray dan selimutnya ya Satu lagi yang gak boleh di skip yaitu sarapan Ini penting karena banyak manfaatnya Aku sarapan roti dan teh hangat dan saatnya persiapan kerja Aku mandi dengan produk favoritku untuk naikin mood Yang pastinya bikin wangi sepanjang hari dan maksimal dalam membersihkan tubuh Lanjut aku make upan dan tata rambut <laughs> Karena di rumah harus tetap seger dong sebagai bentuk self love Gak lupa aku pakai body lotion yang bisa melembabkan Karena aku lebih sering di ruangan AC yang bikin kulit jadi kering Lanjut, aku kerja seperti biasa demi make up dan skincare. <tuh> Gak cuma itu, deng. Gak lupa diselingi makan siang, jangan kaget ya, karena aku lagi ngurangi nasi memang. hehehe. <tuh> habis itu, lanjut kerja lagi deh sampai sore. Yeay, kelar. Biasanya aku rebahan dulu sambil sosmetan. Habis itu aku workout tipis-tipis agar tubuh tetap fit. Lakuin ya. Biasanya habis itu agak lapar, aku ngemil aja. Jangan lupa mandi ya, 2 sampai 3 kali dalam seminggu aku akan scrub badan dengan menggunakan scrub yang halus dan pastinya ampuh mencerahkan. Jangan lupa sabunan lagi setelahnya. Dan kegiatan terakhirku sebelum tidur yaitu skincarean dan jangan lupa pakai lotion untuk melembabkan kulit. Sambil tunggu semua skincare meresap, aku akan metal untuk menghibur diri. Dan selesai deh saatnya tidur. Good night. Itu tadi sedikit cuplikan kegiatanku sehari-hari selama WFH Semoga pandemi ini cepat berlalu dan semuanya kembali normal ya Jadi kali ini aku akan membahas body care Kayaknya aku juga jarang ngasih ngebahas body care So ya, yeah, keep on watching Jadi akhir-akhir ini aku lagi bucin banget dengan salah satu produk lokal body care yaitu Scarlett Hmm, pasti kalian udah gak asing lagi gak sih dengan nama Scarlett? Nah, aku akan nge-review jujur produknya satu persatu Produk yang pertama, aku punya body scrubnya Body scrubnya ini tuh punya dua varian Ada yang varian romansa sama pomegranate Yang aku punya ini ya romansa Wanginya itu enak banget, aku suka banget Wanginya tuh manis, seger, memang udah jadi ciri khas Scarlett juga Wangi-wanginya tuh bisa diterima di banyak kalangan Wanginya awet banget dan gak kaleng-kaleng Packagingnya lucu, girly, eye catching, tapi tetap enggak lebay. Scrubnya itu isinya warna putih dan bulir scrubnya ini benar halus, enggak sakit pas di-apply ke badan. Si scrubnya ini warnanya putih dan kalau badan kalian itu kotor atau berdaki bisa berubah warna jadi kabu abuan Dipakainya itu 2 sampai kali dalam seminggu aja dan ini udah jar aku yang kedua. Lanjut, produk yang kedua aku punya brightening shower scrub yang variannya pomegranate Mereka hadir dengan tiga varian, ada yang pomegranate, cucumber dan juga mango Isinya 300 ml Ini adalah botol aku yang ketiga dan aku gak pernah ganti varian selalu pakai yang pomegranate ini Wanginya enak banget, seger banget Warna sabunnya itu ungu which is warna favorit aku banget Dia itu ada scrub-scrub kecil halus gitu untuk memaksimalkan saat pembersihan kulit Packagingnya lucu, nggak neko-neko, simple aja dari plastik gitu. Dia ini untuk seukuran botol sabun masih travel friendly banget. Produk yang terakhir yang aku punya yaitu produk mereka yang ter 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 best sellernya yaitu si Fragrance Brightening Body Lotion Aku lagi pakai varian mereka yang terbaru yaitu Freshy namanya Wanginya mirip banget sama Jo Malone yang English Pure and Freshia ya. manis segar Warna lotionnya tuh pink peach orange isinya 300 ml Ini udah botol aku yang ketiga Dari segi packaging aku cinta banget suka banget karena aman banget dibawa kemana-mana Dia ada lock tambahan dan di bagian pumpnya juga ada lock unlocknya jadi nggak takut bocor gitu kemana-mana produknya mereka juga hadir dengan tiga varian lainnya ada yang Fantasia, Charmin dan juga Romansa dan menurutku semua wanginya nggak ada yang fail dia ini teksturnya beneran enak banget, nggak lengket dan gampang meresap. Wanginya juga beneran awet banget. Aku udah sering cuci tangan berkali-kali, wanginya tetap nempel banget. Dia juga ngasih efek instant tone up. Nanti aku akan tunjukin perbandingannya setelah aku pakai di satu tangan aja ini dia perbandingannya yang ini tuh udah pakai yang ini tuh belum dia beneran ngasih efek instant tone up dan kalau dipakai rutin secara permanen dia akan mencerahkan kulit jadi semua produk Scarlett itu mengandung glutathione dan juga vitamin E yang bermanfaat untuk menutrisi kulit, melembabkan dan juga mencerahkan dan aku rasa semua klaimnya itu terbukti ampuh di aku pribadi semua produknya masing-masing harganya Rp75.000 dengan isi yang super duper banyak Mereka ini produknya not tested on animals dan juga udah berbpom Aku beli di official store-nya di Shopee Beberapa super duper tebel banget dan dapat box eksklusif lagi Mereka ini juga ada paket hemat kalau nggak salah beli 5 item harganya 300000 Dapat box eksklusif dan juga free gift kesimpulannya apakah aku merekomendasikan produk body care nya Scarlett jawabannya iya banget menurut aku ini nggak cuma sekedar produk artis yang viral tapi beneran ampuh banget sesuai klaimnya Sekian review jujurku mengenai produk body care-nya Scarlett. Semoga membantu dan bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, share, maupun subscribe. So, sampai bertemu di videoku selanjutnya. Bye!